Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini guys, aku mau menyemprot rumput yang di sekitar rumahku dan di dalam rumah. Di maksudnya itu di teras, bukan di dalam rumah. Di depan teras rumah ini, di dalam pagar dan di luar pagar. Rumputnya sudah mulai tumbuh. Tapi kalau yang di dalam nih kemarin sudah saya cabutin, tapi ini tumbuh lagi nih, masih kecil-kecil. Jadi mau saya semprot sama obat rumput. Mumpung hari ini libur kerja dan mumpung belum puasa ya guys. Nanti kalau puasa penyemprot nanti capek. Jadi makanya ini sebelum puasa. Besok kan puasa nih tanggal hari Selasa. Kalau hari ini kan Muhammadiyah ya puasa. Kalau besok putusan menteri agama itu malam tadi hari Selasa. Pemerintah puasa. Nah ini hari Senin kan. Mumpung masih libur juga hari raya Nyepi, jadi mau aku semprot dulu. Jadi nanti kalau puasa kan nggak terlalu berat kita, puasanya bisa terjaga. Mudah-mudahan bisa satu bulan penuh ya puasa kita. Oke guys, ini mau aku masukkan ke sini dulu ya. Obatnya tadi barusan beli. Beli apa tadi, Roundup. Sebenarnya nih Roundup ini apa ya, rumput yang biasa guys, nggak tahu nanti apa rumput yang anu tuh bisa mati ya. Bukan salah beli sih, sebenarnya tadi mau beli yang satunya itu apa namanya tuh, aku lupa. Nah ini Roundupnya nih ya, mudah-mudahan aja lah mati. Nah, kita anukan dulu guys. Airnya, nah, nih, nah ini Roundup ini, 30 berapa tadi? 37 ya? Gila, seperempat. Kalau yang 1 liter itu 100 berapa? 20 nggak salah. Ngalihnya. Nah, kayak apa nih? Nah, sudah. Ini bisa berapa kali loh? Nah. Yuk, ngalihnya. Nah, ini kan, jebol. Aku biasanya 4 kali tutup kecil ini guys, biasanya. Tapi nggak tahu nih kita apa banyak ya. 1, 2, 3, 4 atau 5 ya guys, biar mati. Nah, 6 lah, 7 lah. Nah, 7 tutup ini guys dan mati. Saya kasih air. Biasanya aku bisa 2 kali 3 kali ini, tapi kalau menurut melihat kondisi rumputnya dulu, kalau rumputnya nggak terlalu banyak bisa 2 kali ini aja. Nah 2 liter nih guys. Udah. Baru dikocok-kocok gini guys, biar rata. Mungkin aku di luar dulu ya guys, di dalam nih. Soalnya dicabutin kemarin, nanti aja lah. Di luar dulu. Nah.
itu sebelah sini. Kita tekan-tekan dulu guys ini biar ada tekanan semprotannya. Mantap. Tuh guys, mumpung nggak hujan ya, kita sempatkan untuk nyemprot. Ini sebenarnya ada kembangnya guys, bagus juga kira-kira. Arahnya ke sana guys. Kita mengikuti arah angin. Arahnya ke sana, kita up badan kita jangan berlawanan. Harus mengikuti arah angin. Oke guys, ini baru satu ya, ini mau saya isi lagi, jadi ya kayaknya dua ini sih, nggak tahu nih dua atau lebih nanti. Dua atau lebih tangkinya. Ini kita isi lagi, tujuh lagi ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wow, mau habis enggak, masih banyak. Isi lagi. Dan enggak ya jatuh. Waduh, tebal banget nih guys.
Oke guys, ternyata 2 lebih. Soalnya di dalam belum nih. 2 lebih. Soalnya tebel banget. Ya, tapi ini enggak terlalu banyak kali ini. Kasih 5 aja nih, 1. 2. 3. 4. 5, 6 lah. Tinggal berapa ya? Sedikit. Jadi hampir dua ini ya, tebel banget yang di belakang tadi guys, yang di belakang tebel banget. Sampai tebel gitu loh, sampai kemarin saya lihatkan gitu sih. Oke deh. Nah, di sini mandi enak guys. Kalau nggak mandi, waduh, ini bahaya. Kalau kaki segala. Masukkan dulu. Kita tutup dulu pagarnya. Oke guys, jadi itu aja ya kegiatan gue hari ini, mumpung libur kerja, nyemprot rumput di sekitar rumah dan teras. Aduh, rumputnya tebel banget guys.
Oke guys, jadi aja vlog kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe di Sugianto 974. Oke. Ya.